Saya nak beritahu bahawa saya itu ketika saya melukis saya gunakan pen dan pen stand. Karena itu saya dalam bahasa Inggris saya katakan how can I be neutral even my pen has a stand. Yaitu pen saya juga ada berdiri ada stand. Ya, kenapa kita harus jadi neutral? Jadi sebagai kartunis, gini di Malaysia ini bagi saya, sini juga ada beberapa kartunis ya yang saya kenali. Bakat itu bukan tanggung jawab. Jadi kita punya bakat itu kita punya beban. Jangan kata ada orang jumpa saya, kamu beruntung ya bisa melukis. Ya kamu bagus, untunglah bisa melukis ya bisa bisa orang baca karya kamu bisa berkarya. Tidak, sebenarnya tidak beruntung. Kita punya tanggung jawab yang sangat besar. Jadi itu harus tahu. Jadi ini yang saya katakan ini. Karena itu apabila sebagai manusia, sebagai kartunis, sebagai budayawan, saya tidak boleh membiarkan kerajaan ini terus korup begini. Saya tidak rela dibiarkan begitu. Terus korup dan terus menggunakan undang-undang yang zalim untuk menutup mulut rakyat. Saya tidak boleh terima itu. Jadi saya harus kata, kita ini orang di Malaysia, orang di Indonesia, orang di mana-mana di dunia ini kan suka tidak begitu menganggap bahwa itu bukan masalah mereka. Ya. Kerajaan korup bukan masalah saya. Itu ramai orang cakap itu. Tapi sebenarnya tidak. Saya nak beritahu bahwa kita tidak boleh bersikap neutral. Mudah saja. Ini kan dalam teori-teori forum-forum kan dikatakan artis itu, kartunis itu harus neutral. Tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan. Kan selalu itu. Kalau saya tidak. Kita harus berat sebelah. Dan wajib berat sebelah. Ya walaupun sebelah tapi berat aja. Ya kalau kamu berdiri di bus stop, bus stand ya. Sebelah ada perempuan yang dengan tas tangan. Tiba-tiba ada pencopet datang merangkut beg tas tangan itu di depan kamu. Kamu mau neutral atau kamu mau tolong? Wah, haruskah aku bersikap? Wah, aku neutral. Aku tidak mau terlibat ini karena aku neutral. Aku harus berdiri di tengah. Ya, yang copetnya bagaimana? Jadi kamu pergi tolong. Sama juga dalam politiknya. Yang sudah ini, yang pencopet tas tangan itu sedikit saja. Ini pencopetnya ratus-ratus juta. Jadi kamu bersikap neutral ini. Jadi tidak boleh sebagai artis kamu harus menggunakan bakat kamu. Karena itu saya gunakan bakat saya. Dan saya perkenalkan seorang kartun untuk rakyat gunakannya. Di Facebook saya siarkan. Setiap hari saya upload di kartun macam saya sebut tadi, saya upload setiap hari. Dan rakyat digalak untuk share. Silakan share, tak payah minta kebenaran. Jangan untuk pohon izin saya tak perlu. Silakan saja share. Malah saya selalu tulis menurut hukum undang-undang kartun zona. Saya bisa bagi undang-undang saya masalahnya ya kalau undang-undang Indonesia itu kartun, kenapa kartunis tak bisa bagi undang-undang ya sama saja. Ya. Jadi menurut hukum undang-undang zona, sesiapa yang tidak share kartun ini boleh dihukum. Bukan sebaliknya ya. Jadi gitu. Jadi share lah. Jadi karena itu tujuan saya. Jadi di Malaysia itu ada orang yang dia tidak berani protes. Tidak berani pergi demonstrasi jalanan, tidak berani protes dengan kerajaan. Tetapi ketawa itu satu protes. Saya kata kamu kalau kamu tidak berani kamu ketawa cukuplah. Itu sudah cukup ya. Jadi kalau ada pepatah itu kalau tidak bisa kalahkan mereka, ketawakan mereka. Ya, tidak ada diktator yang bisa menahan ketawa. Ya, ini kecuali kalau diadakan undang-undang dilarang ketawa nanti dijadikan hukum ya itu susah ya. Tapi artinya orang bisa tahan demonstrasi, ya diktator, orang bisa tahan protes, tapi diktator tidak bisa tahan ketawa. Dia kami kita ketawakan dia. Biar dia bicara aja lantai, ya, pidatonya saya akan pastikan rakyat terbela. Kita semua ha ha ha. Kamu lagi kenapa? Ya, ini ketawa saja. Dia sebagaimana dia cakap kita bisa ketawa. Jadi itu yang saya lakukan sekarang ini, saya perubahkan ketawa supaya orang bisa ketawa. Di Malaysia itu kalau kita tengok tadi kan
di kita sudah beruntung ya di Malaysia ini, kalau kalau rompakan di siang hari itu kita sudah kira bersyukur. Karena rompakan sekarang siang dan malam. Dirompak aja lihat. Jadi rakyat itu kenal saja ya. Jadi saya nak apa yang saya nyatakan ini tanggung jawab. Jadi karena itu saya kenal risiko seperti disebut tadi, buku saya ada 17 buah. Yang seperti ini ya, seperti ini ada juga begini yang diterbitkan ini ada 17 title, 17 judul. 15 haram. 2 makruh. Jadi halal itu tidak ada. Misalnya memang semua ada halal atau makruh sajalah. Jadi tak apa saya pun dan pencetak-pencetak sekarang kalau tengok buku saya ini sudah beberapa kali kilang pencetak sudah diserbu polis, 3 kilang pencetak dan diberi amaran. Amarannya senang saja. Kalau kamu terus mencetak buku-buku zunar di masa akan datang, lesen kamu akan ditarik. Yang sampai mencetak itu beritahu saya, mereka itu pegawai itu berkata, kalau kamu mencetak buku porno tidak apa-apa, jangan buku zunar. Nah, kalau itu saya mungkin kata porno saja. Jadi karena itu saya sekarang di buku saya terbaru ya. Orang tidak mau mencetak buku, tidak ada yang berani mencetak buku. Saya terpaksa sekarang mengikut undang-undang ya, harus dicetak nama pencetaknya. Tapi sekarang saya sudah hitamkan nama pencetak ini dan saya tulis kepada kerajaan, pemerintah, kalau mau tahu siapa pencetak, sila sertai skim gores dan benang. Ya, hati-hati kalau gores kamu cari sendirilah ya. Ini salah skim undang. Salah, tapi ya buku ini sudah haram lagi. Kenapa mau ikut undang? Kerajaan tak ikut undang, kenapa saya kena ikut undang? Saya tidak ada, jadi buku-buku saya begitu. Dan saya sudah juga sudah ditangkap 2 kali dan sebagainya. Sekarang saya hadapi tuduhan. Bagi saya ini adalah, saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan berhenti. Saya akan terus melukis hingga ke tetisan dakwah terakhir ya. Jadi kalau kerajaan mau tangkap saya, jadi pergi stop saja bekalan-bekalan dakwah masuk ke Malaysia. Ya, saya sudah tidak perlu melukislah. Tetapi saya akan terus. Jadi karena ini adalah hak saya, hak saya sebagai saya sebut tadi, hak dan tanggungjawab saya, dan saya akan terus. Saya akan terus jalankan ini walaupun dalam penjara 43 tahun sedang menunggu. Ya, tidak mengapa lah. Karena saya sebut tadi ini adalah tanggungjawab. Jadi adakah penjara itu sesuatu kamu dipenjarakan dan menjalankan tanggungjawab itu lebih baik daripada kamu bersenang lenang tetapi tidak menjalankan tanggungjawab. Okey, saya itu saja.